Allah Subhanahu wa taala menurunkan sepotong ayat Al-Quranul Karim di tengah-tengah kemuncak berita kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersebar selepas berlakunya peperangan Uhud. Nabi yang cedera, puak-puak musyrikin telah pun menghebahkan berita Nabi Muhammad telah wafat. Berita kewafatan ini menyebabkan para sahabat hilang pedoman, hilang punca. Ada yang menangis, akhirnya terus lari balik ke Madinah. Ada yang lari ke Bukit Uhud. Tentera sudah tidak teratur. Di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, bangun, memberitahu para sahabat baginda masih hidup. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falam yadurrallaha shay'an wa sajallahu syakirin." Dan tiadalah Muhammad itu melainkan dia seorang rasul, sebagaimana sebelumnya telah ada beberapa orang rasul. Apakah kalau wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan tumit-tumit kamu berpaling, yakni kamu nak tinggal Islam? Sesiapa yang meninggalkan ajaran Islam, sesungguhnya dia tidak akan beri mudarat sedikit pun kepada Allah, dan Allah Ta'ala akan membalas kurniaannya kepada hamba-hamba yang bersyukur. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dapat berita kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mencabut pedang, menghunuskan pedang sambil menyebut, "Siapa-siapa yang kata Muhammad telah wafat, aku akan pancung tengkuknya." Ini gambaran kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kelang-kelabut, kelang-kibut itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah tampil dalam masjid Nabi, memberitahu para sahabat semua, sesiapa yang beriman kepada Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, sesungguhnya Allah tetap hidup dan tidak akan wafat, tidak akan mati. Tuan-tuan sekalian, berita yang menyedihkan ini telah pun menimbul semangat kepada musuh-musuh Islam dan mencabut kekuatan yang ada di kalangan umat Islam, sehingga mereka yang baru masuk Islam istihar murtad, keluar daripada Islam. Manakala golongan yang jauh daripada Madinah, mereka telah pun bertindak mengistiharkan diri mereka, keluar daripada Islam dan bergabung menyokong kuasa besar pada waktu itu, Rom dan Parsi. Berlaku satu peristiwa yang menarik di Bahrain. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilantik sebagai khalifah. Dalam banyak-banyak misi yang dihantar, dihantar satu pasukan tentera ke Bahrain, dipimpin oleh Syekh Abu Ala Hadrami radhiyallahu anhu. Oleh kerana daripada Madinah nak pergi ke Bahrain, terpaksa menempuh padang pasir yang luas, menyebabkan hanya unta saja yang boleh sampai ke Bahrain. Syekh Abu Ala Hadrami membawa 1,000 orang tentera menyeberangi padang pasir yang luas berminggu-minggu,
hinggalah berlaku satu perkara yang pelik. Bila mana mereka berehat satu waktu, turun daripada unta masing-masing untuk rehat, untuk sembahyang, tiba-tiba unta mereka mengamuk. Unta mengamuk, lari semua sekali. Lebih pada 1,000 ekor unta tu semua lari. Makanan di atas belakang unta, air di atas belakang unta, senjata atas belakang unta. Mereka cuba kejar, tapi mereka tak sempat. Hilang unta tadi. Di tengah-tengah padang pasir itulah, pada adatnya mereka mati. Air tak ada, makanan tak ada. Mereka duduk dalam keadaan yang sangat dahaga, sangat lapar. Dan malam tu mereka bertayamum, mereka bersembahyang, hingga masing-masing saling berpesan satu sama lain. Mana pendek, pendek kata, umur tak lama lah. Lalu Syahbualah Abdurrahmi meminta para sahabat semua setelah siap semayang subuh, mengadap ke Kaabah, ke arah kiblat, dan berzikir dengan satu zikir yang diajar. Syahbualah Abdurrahmi ni dia minta semua sahabat baca sama-sama zikir, sama-sama zikir ni. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali Wal Ikram, La Ilaha Illa Anta Ya Rabbana. Itu zikir dia. Dia terus berzikir, mereka berzikir ramai-ramai hingga habis waktu subuh. Mereka terus lagi berzikir, terus lagi berzikir sampai waktu isyrak, habis waktu isyrak. Syahbah Al-Tamid minta berzikir lagi. Mereka terus lagi berzikir hinggalah masuk waktu duha. Tengah-tengah matahari naik, tiba-tiba berlakulah karamah yang disebut sebagai karamah Syahbah Al-Tamid. Tiba-tiba saja air keluar di hadapan mereka. Keluar air. Di tengah-tengah padang pasir yang kering, tiba-tiba keluar mata air. Dan airnya sangat jernih. Kemudian mereka menggali perigi dan air tadi bertakung cukup banyak. Dan mereka minum air tersebut. 1,000 tentera semua minum air ini. Setelah mereka minum, mereka mandi, mereka basuhkan muka masing-masing, tiba-tiba unta yang lari petang semalam balik semua sekali. Seekor pun tak hilang dan satu barang di atas belakang unta pun tak hilang. Unta tadi diberi minum, dipenuhkan bekas-bekas air, dan Abdullah Hadrami teruskan perjalanan sampai ke Bahrain. Berlakulah peperangan di Bahrain melawan golongan murtad. Tiba-tiba Raja Bahrain yang mengetuai gerakan murtad, bila rasa nak kalah, dia terus menyeberangi, naik perahu, menyeberangi selat menuju sebuah pulau di Bahrain. Syahbualah Al-Tarami mengejar. Bila sampai tepi laut, mereka kata, depan kita lautan dan kita tidak ada kenderaan. Sekali lagi Syahbualah Al-Tarami meminta tentera Islam bermunajat dengan Allah Ta'ala dengan duduk di atas lutut masing-masing menghadap ke arah kiblat, dan sekali lagi mereka berzikir dengan zikir tadi. Maka berlakulah karamah yang kedua, di mana unta tadi mengejar musuh berjalan di atas lautan tersebut hingga berjaya menangkap dan membunuh golongan yang murtad. Kisah ini disebut dalam buku Datuk Seri Presiden. Bagaimana kewafatan Nabi menyebabkan timbul polemik di kalangan sahabat-sahabat dan orang yang baru masuk Islam. Kepada kita, pemergian Tuan Guru Nyai Aziz, yang bukan saja negara kita bersedih,
bahkan seluruh dunia Islam. Saya mendapat maklumat beberapa buah masjid di Pahang dikeluarkan arahan mengadakan sembahyang ghaib selepas sembahyang Jumaat. Di Selangor dan beberapa negara lain termasuk Masjid Nabawi di Madinah. Hari ini dalam media dikeluarkan berita bagaimana beberapa negara lain termasuk Jepun dan Australia, mereka menaikkan banner menggambarkan kecintaan kepada Tuan Guru Mursyidul Am Tuan Guru Ni Aziz. Tetap sekalian, apa yang besar dibawa diperjuang oleh Tuan Guru? Pertembungan besar negara kita ialah setelah Barat menjajah menguasai negara kita, mereka telah pisahkan Islam dengan dasar hidup, meletakkan Islam di bawah kuasa raja-raja Melayu, manakala bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan diletakkan di bawah kekuasaan Inggeris. Pemisahan ini yang dikenali dengan fahaman sekularisme, di mana agama dianggap tidak ada kena-mengena dengan politik dan sistem hidup. Pas kita bangun memperjuangkan, kena betul semula elemen ni. Islam mesti duduk di tempat yang betul. Sebagaimana kita nak bina dinding, nak bina bangunan, tinggi mana bangunan yang kita nak bina tidak ada masalah, dengan syarat mesti diletakkan di atas tapak yang betul, foundation yang betul, asas yang betul. Dalam keadaan beliau berdepan dengan tekanan kritikan yang besar, kebetulan dalam keluarga beliau ni 17 orang adik-beradik. Ayah beliau Tuan Guru Nikmat, yang kebetulan tok saya, seorang yang alim dan seorang yang sangat ditakuti dan disegani. Ayah Tok Guru Ni Aziz ni tuan-tuan, dia berjalan dia bawa payung. Hujan ke panah dia bawa payung. Tujuan dia bawa payung ni nak lindung mata dia daripada tengok perempuan. Dia akan bawa kayu. Nampak perempuan, dia akan tunduk payung dia tu. Dia akan turunkan payung dia. Bila perempuan tu selisih sebelah dia, dia akan pusing. Bila lepas belakang, baru dia akak payung dia. Nak jaga mata. Kita bawa juga payung. Nampak perempuan, kita angkat payung. Satu hari, beliau masuk ke bandar di kedai Kota Baru. Ada seorang Melayu tengah minum arak dan kedai Cina. Dia ni pantang. Dia nampak orang Melayu minum ni, dia terus ke pergi kedai tu. Dia tepuk meja. Dia terakkan meja tu. Senyap semua dalam kedai. Yang orang Melayu minum ni tak kata apa-apa. Takut. Tuan kedai pun pakai senyap. Haibahnya. Apakah benda yang besar dibawa oleh beliau dalam pendidikan? Lidahnya sentiasa bersandar kepada Quran dan hadis. Satu hari saya kebetulan bermain dalam bilik, sebelah bilik dia, saya tak tahu dia ada sebelah. Kami sangat takut masa tu. Takut dengan tok ni. Garang tuan-tuan. Tengah duduk bising-bising, tiba-tiba dia buka pintu. Bila buka pintu tengok dia, tak sempat nak lari. Dia buka pintu, dia kata apa dia? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dia terus baca hadis Nabi SAW. Dia kata Nabi SAW bersabda, min husnil mar'i muslim tarkuhu ma la ya'ni. Setengah daripada keindahan orang Islam tu tinggal benda yang tak ada faedah. Jangan buat benda yang tak ada faedah. Dia hanya mampu mengantar Tok Guru Ni Aziz belajar di India, belajar di Mesir. Lama tak balik-balik. Tak pernah balik, tuan-tuan. Sehinggalah sepucuk surat diantar ke Tok Guru Ni Aziz.
ayah dia hantar, dia tanya, nak ngaji selama mana lagi? Bila pula nak curah ilmu kepada orang ramai? Nak belajar ni memang tak habis-habis, tuan-tuan. Tapi bila pula masa nak curahkan ilmu kepada orang ramai? Akhirnya dia beritahu dia akan balik, cuma tak ada duit. Dikumpulah derma ramai adik-beradik, beli tiket untuk dia balik daripada Mesir pada waktu itu. Asas ini yang saya tengok, betulkah semula sistem supaya semua benda mesti duduk atas Islam? Islam-Islam ni suatu ajaran yang Allah turun untuk menyelamat manusia. Syarat kena duduk atas dia. Tadi Dr. Hatta sebut isu banjir. Sebagaimana musim banjir manusia lari nak selamat nyawa, takut dengan mati, Islam ajar kita yang kena takut bukan mati. Yang kita kena takut bukan mati. Tu mati nak, macam mana tu kan? Mati tak boleh lari. Lari pun mati, tak lari mati. Sampai ajal mati. Tapi Islam ajar kita yang kita takut lepas mati tu. Yeah. Jangan hanya nak selamat nyawa takut mati, tapi tak fikir lepas mati. Saya kebetulan pergi ke Dabung. Pergi satu kampung namanya Kampung Biak. Kampung Biak, naik bot pergi, kemudian jalan kaki dekat sejam lebih. Seorang ibu anak 8 orang, kecil-kecil anak dia. Dia cerita waktu kejadian suami tak ada rumah. Waktu air tengah naik, tuan-tuan sekalian, dia bawa anak dia lari semua. 8 orang kecil-kecil. Ada seorang terkecil je. Ingat dalam setahun lebih. Saya tanya, makcik, ni bongsu ke? Tak, dia kata, ada lagi adik dia. Memang biak sungguh. Tengah banjir dia lari, lari atas bukit. Duduk sekejap, air naik lagi. Lari lagi. Allahu Rabbi. Tapi Nabi pesan pada kita, umat dia ni akan ditimpa satu penyakit. Dalam hadis panjang Nabi kata penyakit tu namanya penyakit al-wahnu. Apa makna al-wahnu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta pada dunia, tamak dengan dunia, takutkan mati. Tamak dengan dunia sampai tak peduli halal haram, dosa pahala. Waktu kemuncak banjir di Temeluh, boleh dibuat istihar kedai cowboy membuat pengisiaran siapa nak ambil barang dia ambil. Alhamdulillah. Sekarang media masa cepat sekali. Dia boleh hantar mesej siapa nak barang gila ambil kat kedai cowboy sebab banjir besar. Ketibaan Tuan Guru Haji Baqi bin Osman. Takbir. Pencuri tengah banjir waktu susah orang curi. La ilaha illallah. Aksiden kereta. Bila aksiden kereta ada yang berhenti berlari. Kita ingat lagi tolong tak nak ambil nombor pelik kereta, nak beli nombor ekor. Pinau ya betul. Hingga tak selamat. Maksudnya bila manusia tercabut Islam, iman dia tidak duduk dalam, menyebabkan kesempatan diambil seolah tak ada mati. Tuan ni Aziz ni kekuatan dia, mana pergi ceramah pun cerita mati. Cerita mati, cerita hidup semula akhirat, cerita dosa pahala, marilah siapa depan dia pun dia akan sebut. Sebab manusia tidak mungkin jadi baik kalau ingat dunia saja. Kalau hidup habis dunia, mudah. Tapi oleh kerana hidup ni ada akhirat, akhirat tu menentukan, ditentu oleh dunia ni, maka dunia ni kena betul. Tuan-tuan sekalian, dia pernah datang ceramah di Pahang. Di satu kawasan
di daerah Rau tahun 70-an. Ceramah tu lebih kurang adalah hadir dari lebih kurang 20 orang tu. Ramai dah tu. Ramai. 20 orang datang. Habis ceramah, masuk kereta, dilomoh najis manusia pada kereta tu. Tempat buka pintu tu, dia pegang-pegang, tengok najis manusia. Allah Rabbi, basuh siap, bawa kereta seorang, berjalan lebih kurang dalam satu batu, satu batang kayu ditebang, melentang jalan, tak boleh balik. Akhir pusing semula, pergi tempat ceramah, ketuk pintu tuan rumah. Tuan rumah dah nak tidur, dah bangun-bangun pasal apa tu. Dia kata ada balak kena tebang, lentang jalan, tak boleh lalu. Tak apa, tunggu. Cari orang pas 4-5 orang, pergi kerak balik dengan kapak, kerak balak tu. Subuh baru siap. Allah Rabbi. Dia singgah rumah mak saya, rumah ayah saya, dan dia cerita. Pernah satu ketika dia datang ceramah di Pahang, di satu daerah yang saya tak sebut nama daerah tu. Bawa kereta seorang diri daripada Kota Baru. Sampai Terengganu bermalam, sampai di Batu Bala bermalam, pergi tempat ceramah. Kalau Kuala Lumpur tu dua malam lah. Malam nak pergi ceramah tu, dia tidur kat Terengganu, kemudian terus pergi tempat ceramah. Sampai-sampai, pimpinan PAH kawasan beritahu Tok Guru, minta maaf lah, ceramah tak jadi malam ni. Allah Rabbi. Sampai-sampai tak sempat turun kereta, beritahu ceramah tak jadi. Dia pun pusing balik, pusing kereta terus balik Kota Baru. Dan hampir sampai dia meninggal lah, dia tak pergi ceramah di kawasan tersebut. Saya sebagai pesuruhjaya minta Tok Guru minta datang ceramah tempat ini. Saya sebut nama tempat tu. Dia kata, Allah, duk teringat lagi yang tahun 70 dulu ni. Duk ingat lagi. Bukan nak balas dendam, tapi duk ingat lagi sedih. Bawa kereta seorang diri, siang malam. Sampai-sampai tak ada minum air, tak ada apa, Tok Guru ceramah tak jadi. Tuan-tuan sekalian, bukan mudah kita letak, nak ajak masyarakat balik semula kepada Islam. Kalau sistem ni tak betul, Islam tak menang, tuan-tuan. Nak yakin, yang disebut dalam hadis, naja'a walu hazil ummah bil yaqin wa zuhdi wa yuhliku akhiruha bil bukhli wal amal. Kata Rasulullah, berjaya generasi awal tu sebab mereka yakin. Nak bina yakin ni bukan mudah. Yakin benda yang tak nampak. Nabi SAW mengambil kesempatan pada musim haji, ajak masyarakat pada Islam. Nabi pergi kemah-kemah. Pergi kemah pertama merayu. Kemah pertama kata, ya Muhammad, kami tak akan masuk Islam. Kami tak akan beriman kamu, tak percaya pada kamu. Tak apa. Nabi pergi kemah kedua. Kemah kedua ni, ditanya, ya Muhammad, kalau kami masuk Islam, kamu nak bagi apa? Beriman ke? Subsidi ke? Atau tarik GST ke? Kalau kami beriman, boleh tak kamu beri mata-mata air? Mengalirkan kebun-kebun kami dengan mata air. Nabi kata, aku tak boleh janji, mereka apa ya Allah janji. Allah janji kalau kamu beriman, Allah balas syurga. Ini yang diucap oleh Tok Guru. Tapi ucapan tu dipusing, soalannya PAH berjanji siapa sokong masuk syurga. Sedangkan asal pada kisah ini ialah apa yang diucap oleh Nabi SAW. Kalau kamu beriman, Allah janji syurga. Kalau kamu tak beriman, Allah janji neraka. Itu janji Allah. Tak apalah, nak pergi kemah ketiga. Kemah ketiga kata, ya Muhammad, kami tahu ajaran kamu baik. Ajaran kamu betul.
Cuma kami tak berani nak beriman dengan kamu. Tak berani. Tahu betul, tanpa tahu Islam baik, perjuangan Islam bagus, tapi kami tak berani. Pasal apa? Kalau zaman kita takut sekolah lagi, kerja lagi, tak pencen lagi. Takut susu getah tak keluar. Orang yang takut, kita nak macam mana so dia berani? Tak boleh. Nah, pergi kemah keempat, Nabi cerita berislam, kemah dia kata dia, inilah Nabi, inilah Rasul yang Allah janji dalam kitab-kitab kita dulu. Mari kita cepat beriman sebelum orang lain beriman. Alhamdulillah. Jadi oleh kerana itu, sahabat-sahabat tuan-tuan sekalian, tahun 70-an, 80-an, biasa bila ceramah ucapan pemimpin UMNO, tak lain, politik suku, agama suku. Politik tak ada kena-mengena dengan agama. Hudud tak sesuai, sesuai zaman unta, zaman sekarang, zaman moden. Ucapan-ucapan pada waktu itu cukup menakutkan. Hingga ada bermain-main, panah mana neraka, kita buat goreng kopok je. Na'udzubillah. Kalau kita buka sejarah ucapan-ucapan pemimpin UMNO, takut tuan-tuan. Maka muncullah para alim ulama menegaskan batas-batas iman dan kufur. Bukan soal nak mengkafirkan siapa-siapa, tidak. Menjelaskan batas-batas iman dan kufur. Sebab seseorang itu jadi murtad, walaupun orang tak kata, jadi murtad. Kalau kita beriman, orang kata kita murtad, kita iman teguh, tidak akan jadi murtad. Seorang tu tidak akan rosak akidah dengan sebab orang kata, tapi dengan perbuatan diri sendiri. Maka pada waktu itu muncullah kitab-kitab menjelaskan batas-batas iman dan kufur. Termasuklah kitab Mustiqah Hadis yang dikeluar oleh Jabatan Perdana Menteri. Kitab ni diajar di masjid-masjid. Heboh berita pas mengkafirkan UMNO. Yang jadi mangsa Tok Guni Aziz. Sebab waktu itu dia ketua Dewan Ulama. Muncullah tokoh-tokoh ulama-ulama yang bangun menjelaskan supaya jaga akidah, pertahankan akidah. Jaga mulut, jaga perbuatan, jaga hati. Kerana iman boleh keluar dengan tiga saluran, sebagaimana dia masuk dengan tiga saluran. Alhamdulillah. Hinggalah Allah Ta'ala beri kemenangan tahun 1990 di Kelantan. Waktu itu kita boleh lihat bagaimana Tok Guru waktu mula-mula menang parti cadang nak lantik dia sebagai menteri besar, mati-mati dia tak mau. Dia beritahu Mustafa Fadil, dia tak nak. Ustaz Adi. Dia tak nak. Cuma dia kata, kalau boleh lantik saya jadi speaker. Dia tak nak jadi menteri besar, dia nak jadi speaker, okey dah. Kata presiden, mana boleh, Tok Guru kena pegang. Waktu mula pegang dengan ugutan, paling lama kerajaan PAH boleh bertahan 3 bulan. Dengan dana yang ada pada kerajaan negeri, memang tak cukup. Kita tak usah boleh ceritalah pengalaman beliau sebagai esko kerajaan negeri pada waktu itu. Dengan tekanan keikanannya dengan berbagai pihak, nak bawa, nak tegak Islam ini, Masya Allah. Saya ingat lagi Tok Guni Aziz masa itu, dia buat kiasan. Dia kata, saya ni ibarat bawa air dalam cawan penuh, air penuh, berjalan atas batang kayu yang bulat, nak jaga air lagi takut tumpah, batang kayu pula kecil, bulat pula, licin pula. Orang yang menyakap kiri kanan, ha ha, dia kata begitulah ibarat payahnya nak jaga masa tu. Buat apa pun terus kena kritik, sebut je terus kena kritik. Menang-menang saja paling lama 3 bulan. Dia kata inilah paling takut sekali. Allah, 3 bulan mampu aku. Habis 3 bulan,
UMNO kata paling lama 6 bulan. Oh, lanjut sikit. Lepas 6 bulan sampai sekarang. Tapi yang besar tuan-tuan sekalian ialah keyakinan Islam yang dibawa. Dia terus istihar membangun bersama Islam. Kota Baru Bandaraya Islam. Dinaikkan slogan Islam. Di tengah-tengah orang menolak Islam, dia istihar Islam. Dia buat keluar duit-duit daripada bank konvensional. Simpan dalam bank Islam semua sekali. Menyebabkan bank-bank lain bertemu dengan beliau, merayu. Dia kata, Tok Guru, kalau Tok Guru buat keluar duit daripada bank kami 10 juta, 20 juta, kami nak berniaga apa? Jawapan Tok Guru masa itu cukup mudah. Dia kata, saya bukan nak buat keluar sangat, sistem kamu tak betul. Riba-riba ni dosa besar, kekal neraka. Perbetulkan sistem, saya akan masuk balik. Alhamdulillah. Hasil daripada kita menang satu negeri dan kewangan kita susun ikut cara Islam, hari ini ada 5-6 bank negara kita yang fully Islamic system. Bahkan hampir semua bank ada sistem perbankan Islam. Pajak gada Islam dulu mana ada? Ustaz-ustaz pun duduk ceramah, lepas ceramah pergi gada di pajak gada biasa. Cabutlah serban sekejap. Nah, macam mana tak ada pilihan masa itu? Kita beli rumah, beli kereta terpaksa pinjam dengan sistem riba. Alhamdulillah, bila kita menang di Kelantan, kita wujudkan pajak gada Islam. Hari ini seluruh negara ada sistem pajak gada Islam. Ada seorang tokek Cina datang jumpa Tuan Ni Aziz, bawa duit tak tahulah berapa puluh ribu nak bagi ke Tok Guru. Tok Guru tanya, apa ni? Sekejaplah, untuk parti, untuk tolong-tolong. Ambil balik, keluar. Dan saya tak nak tengok muka awak pijak lagi pejabat ni. Tok Guru marah betul. Sampai dia beritahu, dia kata dia ingat aku ni orang lain juga. Dihalau keluar. Dan saya tak nak tengok lagi muka macam ni. Ada ke nak bagi rasuah Tok Guru? Binawe betul. Tapi tuan-tuan, kalau tak ada kekuatan, berapa ni? 10. 10. Tak. 100. Macam kau nak kahwin dua, jumpa Tok Naib. Tok Naib, saya cadang nak kahwin seorang lagi. Tok Naib kata, ada surat kebenaran isteri tak? Tak ada, Tok Naib. Tak ada, tak boleh. Tok Naib, kita sama-sama laki-laki ni, mudah-mudahlah. Tak boleh, ini peraturan. Dina Tok Naib, saya bagi sagu hati Tok Naib 1,000 lah untuk ni. Tak boleh. Undang-undang tak boleh. Peraturan tak boleh. Mesti dapat tantangan isteri pertama. Tak boleh. 2,000. 2,000 ke 3,000 tak boleh. Ini peraturan. Gila lah 5,000 lah, ambil siap-siap lah kita. Ini bukan hukum syarak, hukum dunia je. Ayalah, memang hukum ni hukum dunia je. Kacau tuan-tuan. Jadi saya nak tengok bahawa dalam cabaran-cabaran yang ada ni, asalnya ialah balik letakkan semula Islam di atas landasan betul. InsyaAllah mudah-mudahan ekonomi kita betul, politik kita betul, undang-undang kita betul, dan negara kita akan betul. Dalam kes Tuan Suri Anwar Ibrahim, PAS bagi kita isu ni ialah isu yang kena bawa mahkamah syariah. Yang tuduh puan orang Melayu Islam, yang kena tuduh puan Islam. Undang-undang ada mahkamah syariah. Kenapa tak buat mahkamah syariah? Peraturan syarak ya Allah tentu, bukan kita yang buat. Akhir dibawa, ditolak. Percubaan nak bawa ke mahkamah syariah ditolak oleh menteri, Jabatan Perdana Menteri. Akhir dibicarakan mahkamah sipil. Dan beliau sekarang merengkok dalam penjara. Tuan Guru Aziz dah tak ada bersama kita.
perjuangan mesti diteruskan. Sedih memang sedih. Beribu air mata yang kunjung menangis panjang-panjang jalan di perkuburan. Sami-sami Buddha menangis. Kawan-kawan daripada kaum India, kaum Tionghoa menangis mendengar berita kematian Tok Guru. Kita sedih dengan kematian beliau. Tetapi kita yang hidup, perjuangan mesti teruskan. Marilah kita garakkan kekuatan yang kita ada. Menyusun, mudah-mudahan kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Perjuangan mesti teruskan. Hidup tidak berakhir dunia. Akan ada lagi satu alam akhirat. Mudah-mudahan himpunan kita malam ini menjadi pembakar semangat untuk kita terus bekerja bagi memenangkan perjuangan Islam di bumi kita, insya-Allah. Tuan sekalian, sebelum saya tutup, saya ingin melancarkan derma jihad kita pada malam ini. Petugas-petugas kita yang menggunakan karung putih ada nombor siri akan ziarah tuan-tuan, kunjung tuan-tuan untuk sama-sama kita melancarkan bagi sumbangan derma tersebut, insya-Allah. Mungkin kita pun dah lama tak bagi sumbangan. Sebenar sumbangan kita ni membersihkan harta kita yang berbaki di rumah. Mudah-mudahan Allah selamatkan harta kita yang berbaki. Yang kedua, saya nak maklumkan, insya-Allah pada 19, 20, 21 dan 22 hari bulan, kita ada satu ijtimak antarabangsa yang akan diadakan di Rusila, Terengganu. Di Rusila, Terengganu pada tarikh 19 hingga 22 hari bulan. Ijtimak ini, ijtimak antarabangsa, akan dihadiri oleh ratusan tokoh-tokoh gerakan Islam, ulama-ulama dunia, dan dijangka kehadiran akan mencapai hampir 200 ribu orang. Sehubungan dengan itu, tuan-tuan, malam ini kita ada buat pelancaran, pendaftaran, iaitu tuan-tuan mendapatkan button badge. Istimak ini pada pembantu saya, saudara Nazaruddin, dan mendapatkan juga di Masjid Lama. Saya ingat malam ni kalau ada, mungkin kita boleh buka kaunter. Ini sebagai pendaftaran. Tuan-tuan ambil ni, harga pendaftaran sumbangan kita RM5. Tuan-tuan nak beri sumbangan lebih, dialu-alukan bagi menjayakan himpunan tersebut. Blok tarikh dulu dan dari masing-masing 19, 20, 21 dan 22 hari bulan 3 bertempat di Rusila. Marilah kita hadir ramai-ramai bagi menjayakan ijtimak tersebut. Sekian, terima kasih. Minta maaf banyak-banyak di atas kesilapan. Aku qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.